Oke guys, balik lagi di MPLens. Dan kali ini gue udah bersama Celly Boy, salah satu jungler juga untuk ya di MPL Indonesia ya. Sering banget untuk dipakai. Oh, tapi lihat Celly Boy mulai masuk dengan satu bus saya sendiri connect harapan. Menjadi first blood yang diamankan. Di pasti bisa survive. Tapi di sisi lain, dari pemain penalti gue mengacak-acak aura fire. Kabuk hilang di tangan seorang Celly Boy. Dan gue bakal challenge dia juga sebenarnya. Tadi kita sempat ngobrolin kayak mau kasih challenge apa gitu kan. Ternyata dia setuju untuk Fanny satu tangan. Karena assassin itu sekarang lagi enggak meta ya, gitu lagi, kan. Lagi dikit banget. Sebenarnya gue tadinya mau challenge juga yang lain-lain, cuma dia lebih oke Fanny satu tangan. Ya chance-nya lebih banyak dapat duit juga sih. Jadi langsung aja kita gas ya. Walaupun Fanny meriang ya. Kemarin ini gue kasih apa sedikit biar lu kena pressure lah ya. Kalau Duiwo itu kalau nggak salah 7 kill. Oke. Cuma Dwi itu tersulit karena gue masih ngasih dia tuh kayak dia kayak uji coba. Jadi dia pas farming pun satu tangan. Nah, cuma menurut gue kesusahan, jadi gue challenge jangkrik tau gak lo? Nah, itu 15. Mati. Habis itu Ken kemarin 17. Nah, jadi lu gue harap bisa 20. Ini kita band apa ya? Lu mau band apa nih? Benanya support-support ya. Support-support ya. Oke. Okay. Ini Fanny gue harusnya masih ada sih bekas scan. Oh nggak ada. Oh yaudah kayak gini aja deh. Kok nggak masuk ya dia ya? Padahal kok main bang? Di band guys! HP-HP! Tim-tim! Ayo HP-HP tim! Naik oi! Nah! Oke. Okay. Silahkan diatur emblemnya. Lumayan juga. Aku putri. Lu pakai lethal ya? Heeh. Oh, tapi rata-rata pakai lethal ya kalau Fanny ya. Kalau enggak lethal ini apa namanya? Impurage. Iya. Oh, killing spree. Iya. Cuman lebih enak lethal sih. Gua enggak pede sustain di warnya aja. Ayo bisa, Cel. Farming pokoknya lu boleh pakai dua tangan. Abis itu lu jalan misalnya kayak kan kalau Fanny itu lu harus ambil posisi kan. Nah, jadi kayak lu jalan ambil posisi untuk lu satu tangan baru. Oke. Iya. Cuma enggak boleh nanti pas lu udah terbang pokoknya kalau lu tangan lu masih gatel gua pegang tangan lu. Oke. Oke. Kalau kemarin si jangkrik itu dia sambil hormat. Itu ininya dia ya. Iya. Kalau Ken kemarin gua pegang tangannya. Dia gatel banget selalu mau itu terus soalnya. Oke. Wah, ini sih. Ini gara-gara editor gua masih mythic 7 ya, kehampret. Lu lihat itu apa tim musuh? Hanabi, Yodora susah. Oh, Yodora Franco susah sih. Iya, Yodora Franco. Yeah. Cuman kalau misalnya dia nyatu mainnya. Iya. Freya Hanabi oke lah, gak ribet lah ya. Freya soso sih. Freya soso. Kalau dia bisa bubuk. Pak itu nice. Ini musuhnya lumayan lah menurut gua, gak seenak itu ya. Kayak 2 lah, 2-3. 2 lah, 2-3 lah, benar. Oke, lu ekspektasi lu kira-kira dengan musuh kayak gini dapat kill berapa? 10 lah. 10 masih dapat? Masih dapat Bang Jo. Masalahnya jungler MPL, cok. Kalau misalnya nggak nyampe 10 sih, wah. Lu bayar gua ya. Udah fix harus cabut gua dari AE. Ayo, lu biasa pakai bedak juga, Cele? Pakai bedak gua. Tangan gua basah banget soalnya, Bang Jo. Kalau gua justru kebalikannya, gua keset banget. Oke, gua harus pakai bedak. Biar tapi, licin. Tapi basah juga. Basah juga nggak enak ya, kepleset-pleset ya. Cuman abis itu HP gue tuh biasanya jadi kayak berkerak-kerak gitu loh. Gara-gara udah basah terus ada bedak. Iya. Jadi mohon maaf nih Bang, HP-nya berkerak nanti. Gak apa-apa. Nanti abis ini HP-nya langsung bawa balik aja. Oh iya, okay. Dapat 20 kill dapat HP ya? Dapat. Dapat ini kan? Ya langsung nanti nego aja langsung sama editor gue. Kita lihat. Lu main Fanny pake ungu ya? Iya. Rata-rata orang ungu juga ya? Ayo Cel, kasih tahu Cel. Fanny hashtag 8. Kenapa nih? Ada yang aneh kah ini? Analog. Oh iya. Lu main analog gerak-gerak ya? Enggak, yang... Enggak, si editor gua. Kok aneh banget lu? Kasih tahu. Tahu tangan ya bro. Oke. Gak boleh.
kampret. Ini anaknya goblok banget, kampret. Alah, sumpah guys, kenapa sih harus ada yang main Hanabi, anjir. Nyebelin banget loh. Oke, lu pasti masih gak terbiasa kan? Iya, tadi yang dulu lu pegangin. Iya, kalau enggak lu pegang sendiri. Satu kill. Oke, sejauh ini masih aman aja. Ada ginjal. Wah, itu makanan lagi dong, bawa dong. Ya, udah mati. Mati, nice. Lu geser map tuh pakai telunjuk juga ya? Aduh, sabar dong. Farming dulu. Saran gua sih lu enggak usah farming sih, Cel. Level 4 doang, Bang Jo. Oh, cek level 4. Kasih tahu? Itu teknik pengasutan itu. Ayo. Nah, enggak boleh. Ngegang juga enggak boleh. Ay, anjir. Anjir. Lu enggak boleh. Ika, es anjir lu. Lu enggak boleh megang juga enggak boleh ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Lu udah lepas nih kayak gini doang nih. Nah, kayak gitu. Diseruduk-seruduk pak itu anjir. Ini apa sih yang apa mapnya lu gerak-gerak terus ya? Yang oh, campaigning-nya enggak sih? Coba penargetan cerdas skill nonaktif udah. Geser-geser gitu. Oh, ya benar-benar. Mau tadi geser-geser ya? Oh, oke. Okay. Ayo. Tuh. Oke, okay, tangannya turun guys, aman. Udah tinggal kacrot doang kok aman. Ah! Sumpah ini Hanabi sih. Wah, bangke. Lu harus bantu gua sih Hanabi untuk bayar dia nih. Apa-apaan kayak gitu? Bang, sabar. Ayo masih 2 kill, Cel. 400.000 kita lihat. Lu kalau kalah kurang 1 ya. Oke. Set. Idi. Bisa tuh, Cel. Gak ada ulti pelakunya. Bisa, Cel. Enggak bisa. Dia tangannya mau ambil. Aduh. Oke. Okay. Tapi ini kayaknya lumayan sulit sih setelah gua lihat ya Franco sama Yodora ya. Tapi bisa lah harus. Gua tinggal stay gold lane aja sih sebenarnya nih. Hanabi sayang. Iya sih. Kalau dia mau curang ya tinggal kayak gitu ya. Dan ternyata pengen curang. Aduh, kampret. Mana? Coba. Ah, tuh. Gas. Kasih tahu. Aduh, guys. Ini gua kampret. Kayak kemarin enggak ada deh yang kayak Hanabi kayak gini. Ya ampun. 3 kill. Ayo, Cel, lu harus menunjukkan kualitas lu sebagai jungler MPL, Cel. Boleh. Masa cuma fokus Hanabi. Semuanya. Ketika gua udah dapetin 10 kill gua, baru gua nunjukin kualitas nge-kill yang lain, Bang Jo. Oh, jadi ini Hanabi dulu. Hanabi dulu, Bang Jo. Dia masih 5 matinya. Tolol banget, Cok. Mas udah mati 5 menit 4. Aduh. Enggak dapat. Nice. Maju lagi, Cel. Enggak usah takut, Cel. Alhamdulillah. Bang, jangan dibunuh, Bang. Jangan dibunuh, Bang. Astaga. Kampret. Nah, coba. Abis. Aduh. Kalau mati nggak berkurang kan? Mati nggak berkurang. 5 kill sudah guys. Boleh lah. Untuk skillnya. Kata lu nggak bisa, itu lu bisa. Nggak bisa, Bang Jo. Lihat VR gue di MPL berapa main funny. Iya kan, itu kan kalau udah tim kan udah sesuai dengan tim juga. Mekaniknya kan bisa lah. Idi. Coba lu tipikal vanilla lu yang galak gitu ya, kayak langsung bablas gitu ya. Iya, udah tinggal asal kacrot aja. Gak bisa yang freestyle gitu lu ya? Gak bisa, Bang Jo. Gua basicnya bukan player funny. Oh, jadi yang penting kill udah ya, cukup ya? Gua kan assassin, kan biasanya gitu kan. Iya. Job desk assassin.
Cuman kayak Ken dari emang dari dia lahir dari awal tuh udah main Fanny kan. Gue kan main Fanny gara-gara terpaksa. Meta ya. Pas season 9 tuh gue belajar, ih sumpah. Iya, lu dulu mainnya ya paling Lance. Iya, malah season 4 kan magi-magi Bang Jo. Iya, iya, Harit gitu kan ya. Harit, Lunox. Iya, lu tuh dari mitra juga kan, Sil? Sama kita. Eh, tangan. Sabar. Oh ya, sabar. Masih. Astagfirullahaladzim. Mana ya? Anjir, hoki banget. Padahal udah miss-missan loh. Sampai bingung gua, ini kemana dulu ya? Nah, ini lepas. Mulam. Anjir, kampret dia nih loh. Ayo defend bawah dong. Lebih gampang ini tracknya. Ini MM mereka cupu juga lagi guys. Ini timnya busuk banget sih. Ayo, bisa. Terbang mematikan. Padinya kurang lebih kayak gue kalau lagi hoki lah. Kalau gue lagi hoki lah. Lu gimana kalau gue yang megangin analog kiri lu kayaknya? Saat freestyle dikit dong bang. Waduh. Enggak bisa pixel gue Bang Jo. Lumayan lah. Bang, ini cepet banget anjir. Teman-teman gue pada push rank semua. Masih mitik rendah soalnya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Udah lah, ngebuff dulu aja. Astaga. Aduh. Lumayan. Gigit. Ayo Cel, kasih tau Cel. Ah. Mana nih Pak? Iya, lumayan. Cuma gua liatnya lucu banget anjir. Nyebelin banget anjir. Lu padinya tetep berhenti. Jalan lagi kamper. Lu kan tetap ya kan. Waduh. Ini sih lumayan darat guys ya. Cuma enggak apa-apa. Yang penting dia lu objektif ya. Objektif kill-nya dapat. Objektif kill-nya dapat. Udah 1.600.000 nih. Gigit. Anjir, flanko. Mati. Wei. Wah, sumpah ini orang hokinya tinggi. Hokinya tinggi sumpah. Anjir. Mereka hanya buat pelatihan yang sendiri. Enggak, itu flanko pertanyaan gua. Dari tadi kagak ada gigit, anjir, lu gak pernah kegigit kan? Belum pernah. Hah, aneh banget lo. Astaga. Oh, dikasih konsil tuh. Tempatnya ini lo gak enak. Ah. Gak bakal mati. Kalo dulu, buff dulu ya. Yoi. Semua orang mendambakan masa depan. Tapi ada ada apa? Tuh. Freya. Bisa enggak lolos ke bawah nih? Yang penting kacrot, guys. Satu kacrot dapat satu kill. 15 detik lagi gua dapat kill lagi. Anjir. Anjir lah, sumpah. Ini gue merasa dibodoh-bodohin kali ini baru guys. 5 detik lagi gue bakal dapat skill. Pak Wito udah ngeluarin skillnya. Yuk, tangan lu gue pegang, gak boleh. Jangan Bang Jo. Sumpah guys ya, ini ya. Ini udah kayak dia di challenge main funny oleh viewers nih. Kampret. Gue usah defend-defend ntar biar cepet mati. Bener sih. Hokinya gede nih guys, Jelly Boy, sumpah. Tuh. Bisa loh. Sat. Kok pernah gigit anjir? 12 kill. Berarti lo kurang 5 untuk mencapai rekor Ken. Lo mau end gak ini?
Wey, macan rekor dulu. Aduh. Udah gigi, dia pasti mau keluar ke bab merah. Oke. Atas, atas. Semua orang mendambakan. Pede sih, Cel. Kabar lanjut, sini jangan ini. Nah, tutup Franco tuh. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi di Karinia saat ini tidak akan berlangsung lama. Nah tuh, ayo. Sumpah ya, sebenarnya kabelnya tuh kayak di luar nalar guys, agak ya. Ini kayak berbeda sama player Fanny pada umumnya. Cuma dapet feel-nya loh. Ini, aduh. Ayo dong musuh semangat dikit, ya ampun. Kayaknya kayak NPC itu kan. Iya. Gak loncat, gak apa. Nah, ini digigit Bang Jo. Digigit tapi gak ada damage aja. Astaga. Nah, itu kayak dari tadi. Lama lagi matinya. Dari tadi Yodora, ya ampun. Nah, ini saatnya end sih. Saatnya end sih. End. Gak usah dengerin. Gak usah dengerin, end aja. End, cok, Zas. Yeah. End. Bruno, end. Hidup. Nice. Anabi, gue yakin lo bisa buat nge-defend tower lu. Wave atas masuk. Nice! Ya ampun, nah. Tolol. Ah, saikung. Tuh kan merah lo. Iya, ya, gak apa-apa. Santai. It's okay. Ayo, freestyle lah, Cel. Di base musuh nih, Cel. Oh, dapat satu dua, Brangonya nggak mati. Aduh, yang lainnya juga mati, anjir, pusing kepala gua. Astaga. Bisa lah ya, buat mecahin high score-nya. Kayaknya sih bisa sih. Lu lihat lah itu Hanabinya, bentar lagi skornya kayak gua anjir. 3-12 3-10-6, 2-9-4, apa ini ya, Ida? Tapi lu paling ini sih, Jam. Lu paling hoki sih dapat musuhnya dari antara semuanya. Udah rezeki lah ya. Emang rezekinya guys ini. Aduh. Ayo, Cel, kasih tahu. Tadi tuh kalau kalah minus berapa, Bang Jo? Minus 1 kill. Oke. Okay. Gak apa-apa. Kita kejar 20, kalau kalah jadi 19 udah gak apa-apa, guys. Aduh. Ini kayaknya abis ini editor gue wajibin minimal meetingnya 50 sih. Meeting 1 digit loh. Mat. Oh iya, Bang Jo. Itu gak terhitung ya. Oke. Itu gak dihitung. Lupa gue aja. Kalian dapat sama kayak Ken kemarin, 1 kill gak dihitung gara-gara tangannya nempel. Anjir. Rangkulnya udah gigit, guys. Ken itu sebenarnya 16, cuma 17 tuh satunya dia pakai tangan. Jadi 16 sebenarnya dia. Nah, lu berarti kurang satu. Udah amat kalau pernah ada dapet musuh anjir. Ah, tuh. Apa yang terjadi? Ini. Yeah. Pecah rekor. Udah pecah rekor lu. Udah pecah rekor. 1 kill di atas Ken ini hitungannya. Ngeri banget Fanny Flank, guys. Walaupun kabelnya kayak dia sendiri yang paham ya itu ya. Gua enggak ngerti itu dia kabel ke situ buat apa. Lu tuh kayak bener-bener buat jalan aja berarti ya. Bukan lu enggak terlalu tahu ya kayak misalnya kabel-kabel ke sini dia nanti kemana gitu. Enggak terlalu ya? Gua mentingin buat yang penting gua bisa di belakang musuhnya aja sih, Bang Jo. Jangan kalah juga dong. Kalah sih. Satu lumayan. Kalah. Kalau kalah berarti lu 16 kill doang. Mati. Kasih tahu nih kabel karet. Mati. Dapat gua. Hoki banget, kampret. Gak usah bikin gini, langsung aja bikin full damage. Kampret. 19 kill ya, 18 kill yang apa namanya yang real. Astaga. Mana belum end lagi, guys. Aduh, bangkrut gue dia.
Anjir. Gak nyesel lebih kan lu kan milih Fanny kan? Gak nyesel ternyata banget. Tadinya tuh gue udah tadinya dia udah ragu Fanny. Dia mau Fanny. Game-nya game lama. Ini kayak main klasik anjir. Gak ada pal. Mana sih dia? Mana Edor? Babi, tuh Edor kiri. Sabar bang. Nah tuh tuh. Ah! Gua nyari-nyari Eudora sampai abis mana gua. Sa ulti toh. Apa namanya ulti kumbang? Maaf. 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 Gara-gara lu ya jadi enggak enak ya mereka ya. Kalah lo lawan Hanabi gak jelas kayak gini lo. Ya ampun, lu minta maaf juga ke editor gua ranknya turun. Apa bang? Joki by Cherry Boy ada nanti. Oke, berarti total berapa tadi? 18 kill dan karena lu kalah kurang 1 jadi 17 kill. Oh, iya. Kali 200 3.400.000. Waduh lumayan. Harusnya challenge main dia main Hellcurt aja ya, kampret emang ya. Tadi padahal udah mau Hellcurt, guys. Cuma Bang Jonya enggak mau. Funny karena kayak ada leaderboardnya sendiri untuk ngejar MPL. Oke, 3.400.000 sudah tertransfer ke Chelly Boy. Ya. Sebenarnya ekspektasi gue ke Fanny Chelly Boy itu lebih ke sunset, cuma nggak apa-apa guys. Ada hiburannya ya. Tapi dengan masih kayak secara mengejutkan dia itu mecahin rekor bangke sih. So thank you, Chelly. Sukses terus buat kedepannya. Thank you banget Hanabinya. Iya kayaknya Hanabinya lu harus kasih dia dikit sih. Bang, guys ini gue mau. Kayak 11 mati dia tuh ada 8 dari gue tuh. Aduh, oke. Paling itu aja, thank you ya Chelly sekali lagi. Sukses terus, ya lancar semua pokoknya kedepannya. Dan thank you juga semua buat yang udah nonton. Bye-bye.